akan mulai sekarang. Antara Raftel melawan dari Puja Karang Ajaib. Milenix bukan Milagros, Milenix tuh Villa, Villa. Namanya Villa. Fire in the hole. Kalau kalian tahu. Apa? Fire in the hole. Kita lihat sekarang. Fire in the hole. Milenix-nya udah menjaga di arah top. Ada Azmi yang selain dan situasinya menumbangkan 23, Azmi itu bakal dibombardir. Lord bakal masuk, namun ada Imagine yang bakal recover posisinya. Lord berhasil menumbangkan Imagine, namun ada threat dari seorang Hergian. 3 double kill dari seorang Lord, menyisakan Dubs dan juga Milenix. Kita lihat bakalan langsung dipotong oleh seorang Azmi dan Moist. 1-0 untuk operasi Jakarang Ajaib. Nampaknya set play A cepat diperagakan. Oke, let's go. Di round pertama. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada Milenix juga tadi yang diarahkan. Fire in the hole. Ini dari MR. Dark sini masih pemain lagi santai. Nanti kita lihat. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomnya di tektokin. Bagus banget bom dari Hergian. Satu down nampaknya dari tim Puja Karang Ajaib. 6 berhasil di threat, 2 untuk 1 sekarang. Hanya lagi-lagi dikuasai. 3 down bahkan dari Raftel. 2 melawan 4 sekarang. Bakalan melakukan spam nampaknya dari seorang Dubs. Milenix yang berhasil menumbangkan satu player. Kita lihat di arah JK, Milenix masih mencoba survive. Wow, Milenix dapat satu kill. 1 melawan 2, apakah Milenix bisa menumbangkan clutch-nya di sini? Kita lihat. Di arah JP nampaknya di sini Milenix bergerak. Dan ditutup oleh seorang Moi. 2-0 kemenangan dari Puja Karang Ajaib. Oke, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Siang lain Zom berhasil men-tackle 23, namun kembali di threat Hergian down di sini. 2 down dari Raftel. 4 lawan 3 sekarang. Ada bom dilemparkan dan saya berhasil men-take down seorang Imagine di sini. Dan kita lihat Dubs. Langsung menutup oleh Thor. 3-0 untuk kemenangan dari tim Viv di sini ya. Mission fail. Benar-benar bisa dibombardir. Alright, let's move out. Pertahanan dari tim Raftel di sini. Kita lihat belum ada pergantian. Fire in the hole. Imagine yang ini buat menahan di arah kolom sama dan 23. Fire in the hole. Fire in the hole. Ayo, fire in the hole. Kita lihat ada Hergian berhasil dapat satu kill. Di sini namun Milenix juga berhasil menekan seorang Thorn di arah side. Berhasil dilakukan refrag oleh seorang Thorn, namun berhasil kembali refrag oleh Imagine. 2 hilang dan Raftel dan kembali di trade. 3-2 sekarang. Darcy harus tumbang, hanya misalkan Moist seorang diri. Nggak kedengeran kayaknya, nggak kedengeran. Bakal dipotong langsung oleh seorang Dubs. 3-1 ya sekarang. Raftel mulai mengejar di sini. Oke, let's go. Hergian masih menemukan satu kill. 2 down dari tim VSN. Fire in the hole. Langsung ditarik mundur lagi nampaknya. Melakukan risk game. Fire in the hole. Fire in the hole. Mau coba melakukan spray barusan. Dubs berhasil ditumbangkan di sini oleh seorang Lord. Bakal langsung tarik mundur dan pakai risk game dilakukan sekarang. Fire in the hole. Yep. 4-0-3 sekarang dan skemanya udah mulai narik.
ular 1, aside 1, mid 1, dan tol dari ke arah PLN ya. Namun di sini dari tim anak-anak Puja Karang Ajaib bakalan eksploitasi side A kayaknya. Harus berhati-hati di sini dari tim Rafta. Ada Imagine yang akan bertemu dengan seorang Dance. Apakah bisa difrag oleh seorang Dance? Kita lihat Imagine-nya mau rotate. Berhasil di refrag tadi oleh seorang Dance, namun 23 berhasil melakukan refrag di sini. Oh Lord-nya berhasil menembakkan 23, 2 melawan 2 sekarang. Benar-benar dan Hergian. Namun berhasil di take down 2 pemain dari Puja Karang Ajaib. 3-2 sekarang. Okay, let's go. Oh yeah. Fire in the hole. Oh yeah. Masuk dua orang ke arah kosong. Ternyata nampaknya berhasil di trade kill Imagine dan juga Hergian di sini. Satu tukar satu. Dubs 2K berhasil menembakkan Moe di sini. Sule jauhnya udah mulai di bomb. Ada Dance yang udah bersiap. Posisinya gak ketahuan apakah ada seorang Dance. Dance berhasil aman. Oh, langsung aja di wipe out. Malah tipu yang orang aja. 4-2 sekarang skor. Alright, let's move out. Saeta yang akan dihajar habis-habisan. Ada Dubs, harus berhati tadi ada JP. Dubsnya udah mulai rotasi. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, ada nomor 3 ya. Milanix sekarang lebih jaga mobile blockers. Oh yeah. Fire in the hole. Sekarang mulai turun. Dat berhasil menembakkan seorang Imagine. JP-nya bakalan main di sini, namun ada Dubs yang udah bersiap. Dubs berhasil melakukan crack. Wah, hilang dari tim TSS. Namun berhasil di-trap kembali oleh seorang Zorn. 2 melawan 3. Milih buat tarik mundur aja. Gak mau buru-buru nampaknya. Bener-bener kayaknya side A semua. Side B ini dilepas. Dan pilihan yang bagus dari seorang zombie buat main ke arah JP. Kalau dia bisa numbangin Hergian sih, itu bisa dapat poin dia. Milanisnya juga udah mulai rotate. Makin menjauh dia. Kita lihat. Oh, bagus banget tadi dari seorang Dutch. 23 berhasil di take down, namun ada refrag yang dilakukan oleh seorang Hergian dan ditutup tadi oleh Milanix. 4-3 sekarang skor. Alright, tadi let's move ada out. Gak meledak tapi malah mundur ya. Terlihat tuh. Fire in the hole, yeah. Oh yeah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bandol, namun Milanix berhasil men-take down seorang Zorn. Dia melawan 3 sekarang. JP-nya lagi-lagi harus ditumbangkan oleh seorang Herky. Fire in the hole! Yep, Fire in the hole! Oh, namun berhasil dibanding dan baik oleh seorang Moy. 3 melawan 2 nampaknya. Situasinya kembali berimbang belum ketahuan apa. Namun berhasil di backstep oleh seorang Dubs. Satu orang tersisa Moist. Dan langsung oleh 23. 4 sama sekarang. Berhasil mengejar mission success. Oke, okay, let's go. Oke, dari tim Raftel. Oh yeah. Oh yeah.
Lagi-lagi kayaknya ini bakal dicepetin. Fire in the hole. Kamu langsung cari mundur lagi guys. Mau coba main lewat mid kan? Oh, Milanix bisa menculik salah satu pemain, itu Lord ya. Telat ulernya udah main 3 orang. Ya, saya namun berhasil kembali di refrag oleh seorang Asmi. 3 melawan 3 sekarang. Harus berhati-hati di sini. Posisi Dubs sudah diketahui. Udah ketahuan sekarang Derek, balas Derek bomb. 2 melawan 3 sekarang. 23. Enggak kedengeran sampai-nya berhasil di take down menyisakan Milanix seorang diri. Kita lihat. Iya, masih sayang banget tadi dari Milanix. Bakalan langsung main safe sih. Azminya bakal narik. Bomb has been planted. Dua-duanya narik JK, pilihan yang bagus. Bakal dipotong-potongan kah? Bahaya banget, darah 100-nya terkena headshot tadi. Harus berhati-hati sini, Azmi. Bomb defused. Dan terdiffuse. Blue team win. Gak kedengeran nampaknya tadi. Tuh, dengerin kata Magic Ole. Harus di-share, di-subscribe. Oke, jangan cuma nonton doang, biasaan. Kita lihat udah ada spam-spam nampaknya tadi. Akan jadi entry fragger sedikit main ke arah JP. Lihat, dilempar dari Rekko, kamu masih bisa survive. Selain Lord, berhasil men-take down seorang Imagine. Ada Hergen yang menggunakan AUX sekarang. Cukup berani nampaknya pos yang diambil oleh Hergen. Milanix yang mau coba colong di sini di arah tol, namun udah ditarik menjauh. Enggak ada sama sekali tol di benar. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bakal disusulin oleh seorang Dubs. Udah mulai bandel keberadaan dari seorang Dance. Dan udah bakal set up ulang sini dari tim Pujang Kerang Ajaib. Narik mundur semua ke B. Dubs yang berhasil mendapatkan satu kill. Kita lihat. Iya. Back of you. Masih banyak miss, berhasil di take down tadi. 3 down, 4 bahkan. Menyisakan Lord seorang diri. EA 1-0 skor sementara untuk Milanix. RFL ya, tadi satu frag terakhir. Alright, let's move out. Fire in the hole. Coba lihat. Belum ada skema-skema yang cukup kompleks sih ya. Hergen Derek sudah dilemparkan masuk, namun masih belum mengenai sasaran. Fire in the hole. Lord yang udah kena spam. Fire in the hole. Oh, Lordnya lagi-lagi berhasil membuka kill. Fire in the hole. Sudah merasakan dive. Dan sekarang Hergen bakal fire in the hole. Di sini Dax dan nice Imagine shot. Masing-masing mendapatkan satu kill. Fire akan in the cukup hole. Sulit nampaknya tangga kecil lompat. Fire in the hole. Namun saat hanya berhasil di fake dan sedang ditutup oleh seorang Hergi. 2-0 skor untuk kemenangan dari tim Raptor. Alright, let's move out. 3 poin dibutuhkan oleh tim Raptor. Namun apabila ini comeback dari Puja Kerang Ajaib, poin ini akan jadi kemenangan untuk tim Puja Kerang Ajaib. Main sangat terasa. Imagine mencoba di duel, namun Imagine berhasil mendapatkan kill terhadap Lord. Fire in the hole. Masih mundur. Fire in the hole. Di arah saya tanya, kayaknya udah ada Derek. Bomar sudah di atas 23. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Raksasa berhasil merupakan seorang admin. Saya tanya sekarang bakal dibombardir. White Spring yang udah berhasil masuk, nampaknya berhasil melakukan satu kill. Di siang lain juga Milenix berhasil melakukan satu kill. Zone kita akan bertemu dengan Dubs. Dan yap, di end oleh seorang Dubs. 3-0 skor untuk kemenangan dari tim Raftel. Mission success. Alright, let's move out. Luar biasa permainan dari tim Raftel ya, berhasil coming from behind di sini. Fire in the hole. Boknya dan saya berhasil lagi-lagi membuka. Dan tim Puja Krakatnya selalu membuka kill. Jauh berhasil dilimitin kembali. 2 down dari tim Raftel. Round 3 sekarang. Killnya di sini. Maaf karena saya tidak namun Azmi berhasil melakukan riset di bagiannya. Masih mencari celah yang ada pada Dubs. Ya, bisa nampak. Side A sih. Atau side B-nya udah bener. Cek kan, sudah lihatin apa kayak. Udah ada info dan bakal aku lakukan. Sekarang A-nya yang ditinggal sendiri, bener-bener sendiri. Dan bakal langsung rotate. Bomb has been planted. Dubs masih bisa survive. Oh! Dubs! Berhasil melakukan frag yang sangat baik tadi. Kita lihat. Dan langsung diduain aja, itu baik banget dari tim Puja Orang Ajaib. Bomb defused. 3-1 sekarang skor. Apakah akan di comeback kembali? Mission fail. Okay, let's go. Seorang Henry berhasil namun Milenix berhasil melewati efek redup dan si Majin pun berhasil tertukar. 2-2. Kalian 23, sayang banget tadi terlalu terburu-buru nampaknya. Kalian Milenix juga mencoba menduel. Majin dapat satu kill dan Milenix berhasil melakukan satu kill. 2-1 sekarang, apakah ini akan di fake lagi? Tidak, ternyata Imagine untuk mengulur Milenix melakukan plan. Bomnya udah di plan, bakalan sama-sama save badan. Dan Imagine berhasil menutup. Rapih banget tappingan dari seorang Imagine ya. Pelurunya benar-benar masuk semua. Alright, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Coba lagi main ke JP nanti.
lain dapsnya udah dapat satu kill. Fire in the hole. Fire in the hole. Orang yang dapsnya. Fire in the hole. Fire in the hole. Tiga down bangat. Tiga dipingin rapi banget tappingan single ya. Hanya misalkan. Fire in the hole. Dan ditutup oleh seorang Imagine. 4 kill dikantongnya oleh Red Team win. Raftel dengan total skor 10-5 ya.